Santri tunanetra di Panti Pelayanan Sosial Netra Pengganti Temanggung menggiatkan tadarus Al-Qur'an Braille untuk meningkatkan kualitas keimanan selama Ramadan. Sementara itu, para santri penyandang disabilitas tunarungu berinteraksi dengan satwa koleksi Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Meski dalam keterbatasan, namun semangat penyandang tunanetra berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kegiatan tadarus ini rutin dilakukan setelah menunaikan sholat lima waktu sebagai upaya mengisi kegiatan positif dan bernilai ibadah selama bulan Ramadan. Sementara itu, salah satu penyandang tunanetra mengaku butuh waktu lebih dari 2 bulan untuk bisa membaca Al-Qur'an Braille karena butuh pembiasaan jari-jemari agar muncul kemahiran melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mungkin sudah ada yang tahu. Ada yang berbeda di Pondok Pesantren Jamariah, Dusun Grogolan, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, DIY. Kali ini, para santri yang penyandang disabilitas tunarungu menunggu berbuka puasa sambil bermain dan berinteraksi dengan satwa koleksi Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Tim Gembira Loka Zoo ini datang dan membawa satwa, antara lain kura-kura Afrika dan burung paruh bengkok. Dibantu dengan para pengasuh pondok pesantren yang menggunakan bahasa isyarat, tim Gembira Loka Zoo memberikan penjelasan terkait dengan satwa yang mereka bawa dan juga bertutur tentang koleksi kebun binatang yang tersebar di Jawa bagian selatan itu. Kuat, kuat, kuat. Nah, betul.